Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ayah. Ketemu lagi di YouTube channel ini, My Classic Ride. Sekali ini kita ada tamu nih, Uzan dan istrinya Dina. Dina lagi hamil tua 8 bulan, jadi sebelum melahirkan kita mau jalan-jalan ke staycation di hotel ya, Mi? Yep. Hotel apa, Mi? The 101 Bogor Surya Kencana. Yes, jadi tadi kalau lihat di jalan kita tuh pelan-pelan banget karena kita berhati-hati supaya nggak ada banyak goncangan. Bentar lagi mau nyampe sih, oke? Okay? Tinggal 400 meter lagi dan lihat di map merah banget. Besar ya Khalid ya, Khalid sampai bingung ya. Kok ini kita macet-macet sih? Ya. Khalid. Ini sekarang kita cek lobinya. Kayak gimana nih hotel? Tenang. Hei, pakai sendal balu. Mana nyangkut ya? Ayo dong jalan dong. Ya, sendalnya copot. Bukan, enggak copot. Copotin sekali. Mantap, bisa jalan sekarang. Pak Deuzan tuh jalan. Sekarang karena kita mau makan, jadi kita mau jalan-jalan di sekitar hotel. Seperti biasa, aku pakai ini, Ergo Baby. Langganan kita. Khalid. Khalid. Wah. Sendalnya kebuka lagi. Gedean soalnya. Yuk. Bye bye. Khalid pakai Ergo Baby kesayangan. Jadi guys, karena kebetulan kamarnya juga lagi dipersiapkan, kita datang kecepatan ini jam 1 dan bisa check in tuh jam 2. Jadi kita mau ngapain nih? Ayayayay. Tuh ayam bening bokoni. Jadi ini menu-menunya, ada pilihannya. Ada nasi, ada sop. Harganya juga murah dan terjangkau. Tepuk tangan, Pi. Nih tadi teh jahe lemon yang kita pesen rame-rame. Belum pernah nyobain rasanya gimana. Ntar kalau enak, mas bikin. Nasi goreng, Dina pesen nasi goreng. Laksa. Oh ini aku berarti, laksa. Thank you. Dia emut-emut, giginya baru 4. Kita cobain laksa, siapa tadi namanya? Ibu Koni. Hah? Ibu Koni? Nyobain laksa. Khalid juga tuh nyobain ayam. Sekarang kita mau balik ke hotel. Mudah-mudahan udah dibersihin kamarnya. Jajan. Apa namanya nih, Zan? Katambat jam kue tete. Kue ape. Kue ape. Kita udah dapetin kuncinya, sekarang kita mau ke kamar dulu ya.
Sebentar, mami cuma mau beli pencet itu doang. Tuh, tunggu. Halid sama mami langsung istirahat di situ. Nyusu. Oke guys, ini kan kita pesannya di Traveloka dengan harga 500 sekian. Ntar gua taruh di sini. Kemarin dapat berapa? Memang kali ini kita mau ketemu hotel yang nggak terlalu jauh juga dari Depok supaya efisien, kita bisa staycation bawa istrinya Uzan juga yang bumil. Jadi kita mau cerita nih deh latar belakang kenapa kita stay di sini gitu. Jadi kita lagi nyari hotel apa yang di tengah pandemi gini juga nawarin harga yang nggak terlalu mahal nih untuk kelas hotel berbintang ya. Tadinya sebelum ini ya Khalid ya, kita mau ambil Amanuba di Rancamaya Bogor. Itu lebih sejuk sih. Cuman harganya lagi agak tinggi ya Mia. Untuk 2 kamar. Jadi ya kita pikir kita mau coba hotel yang baru aja nih dengan yang worth for money tapi juga tetap nyaman. Nanti kita review aja dengan harga sekian, 500 sekian itu apa-apa aja di fasilitas di kamar hotel ini. Sementara Khalid juga bisa belajar jalan nih di kamar hotelnya ya Khalid ya. Iya. Iya. Yeay. Akhirnya papi disaut. Iya. Iya. Ini bintang berapa Mi kalau di Traveloka? 4. Oh, ini bintang 4. Oh, ini bintang 4. Tapi terlalu gimana teman-teman untuk kelas di Traveloka bilangnya sih bintang 4 nih one on one Bogor Surya Kancana. Tapi kayaknya menurut gue ini cukup budget hotel ya. Tapi kita lihat aja dulu satu-satu. Jadi kamarnya tuh punya konsep yang paling kentara itu ini. Wood, ada wood panel, ada tekstur kayu dan tekstur putih. Terus ada sedikit sentuhan warna birunya. Jadi kayunya ini juga diaplikasikan sampai ke kamar mandi, ke klosetnya, ini wastafelnya, shower, mudah-mudahan air panasnya juga cepet. Ini alat mandinya. Dan dia kasih kita hair dryer, TV, dan dia punya brankas kaca lagi. Terus floornya nih sesuai dengan abu-abu yang ada di sini dibikin kayak catur. Lalu nah ini buat yang selalu kerja perlu banget meja super panjang gini untuk laptop dan juga untuk tas-tas kita dan gadget. Terus nah ini juga kopi teh dan pemanas air. Kita lihat dulu nih pemandangannya kayak gimana dari lantai 7. Oke. Jendelanya nggak dibersihin ya. Ada suka dipijit nggak? Nggak. Sini, di tengah, nanti gelundung. Pijit bayi. Gelundung. Baby massas. 1, 2, 3, kepala. 2, 3, olahraga. 4, paling tepuk-tepuk, pusing aku, mami, pusing aku. Eh, hey, kamu lebih suka camping di alam atau di hotel? Kamu anak mami apa anak papi? Hey. Camping. Hah? Sama mami. Dong. Hah? Mami. Oke guys, sekarang kira-kira udah jam 5 dan kita mau lihat ada apa aja sih di hotel ini one on one Bogor. Ini kebetulan sekalian gue juga mencari spot foto untuk fotoin baju. Ini tangga melingkar ini tadi keren sih. Wow, tinggi juga. Kita di lantai 7 ya. Oke. Okay. Oh, ini ada restorannya lagi. Ini ada kafenya. Ini kita lagi di kolam berenangnya nih guys. Kolam berenangnya nggak terlalu luas sih. Untuk katanya di Traveloka ini masuk bintang 4, tapi kolam berenangnya kayaknya kecil. Ayo, ayo. Basah-basah, kakiku basah-basah. Jadi pengen berenang nggak, Khalid?
Selamat pagi dari Hotel 101 di Bogor. Itu ada gunung tapi ketutupan sama awan. Pagi ini kita mau breakfast nanti. Bentar lagi kita sarapan ya sayang. Oke. Dadah ke kamera, dadah. 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 Halid, dadah kamera, dadah. Oh gitu. Dadah kata Halid. Oke, sekarang kita siap-siap nih mau breakfast. Halid mau duduk sini aja? Ya, yuk. Ntar ya, Bismillahirrahmanirrahim. Anak Sari mau pakai sepatu, teman-teman. Hop. Thank you, Mami. Kenapa ini sendalnya? Gak apa-apa. Nanti salah pelan-pelan. Nah, tinggu. Kita turun, let's go, Bismillah. Bismillah. Itu restorannya buat breakfast. Oh iya sayang, kenapa kamu bersedih? Kenapa? Kenapa? Tunggu dong, mama kan lagi ambil makanan. Bismillah. Bubur. Nyam. Very good for you, update. Tepok tangan. Kalau gue emang kebiasaan guys, kalau di hotel itu pasti ngambilnya omelet atau telur setengah mateng, atau sama teman-temannya nih kayak sosis dan apa dia yang di sekitar itulah. Baru abis itu kalau masih lapar coba cari yang lain lagi. Habis ludes. Tapi ada yang kurang nih, kita belum ngopi, kita cari dulu. Ini ada healthy corner. Tuh, potongan-potongan sandwich. Ini Mami yang request. Kalau gua seperti biasa dari zaman dulu tuh senangnya Coco Crunch. Sekarang kita cobain kopinya guys. Mantep banget nih. Udah dateng cappuccino-nya. Kita cobain nih cappuccino-nya. Bismillah. Mantap. Apapun yang penting kopi sih. Akhirnya kita nggak berenang guys, tapi celup-celup aja main. Habis breakfast langsung celup-celup kaki. Ayo Halid bangun, kita pulang. Kita pakai sepatu, sandal dan kaos kaki. Kaget Pi. Yuk pulang yuk Halid yuk. Udah di bawah yang cadangannya. Gimana nih hotelnya, suka? Suka sih, so far nggak ada kendala atau kurang nyamannya, kamu gimana? Oke, enak. Buat istirahat nyaman lah ya. Iya. Langsung ada Pak Deuzan dan Onti Dina. Udah siap? Kita mau check out nih. Oke, guys, mungkin sekian aja review dari Hotel 101 Bogor Surya Kancana.
Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel ini. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya di hotel ataupun camping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.